Aceh Aceh, saudara dong di rumah, keberadaan burung cendrawasih di Papua kini mulai terancam punah. Terlebih lagi dengan maraknya perburuan hewan yang dikenal dengan hewan surga kecil tersebut. Ikuti perbincangannya dalam dialog para-para kita bersama saya Graciela Giselva dengan topik selamatkan burung cendrawasih. Dan sudah ada hadir bersama-sama dengan saya ketiga narasumber kita yang berkompeten. Yang pertama ada Bapak Gamel, Pak C. Gamel, beliau adalah Divisi Advokasi Forum Peduli Port Nobay Green. Dan yang kedua ada Pak C. Abiserolo, beliau adalah Ondoafi Muaratami. Dan yang ketiga ada Peter Rocky Alusius, beliau adalah New Junior Partner Leader WWF Papua Program. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sangat baik. Semangat terus ya di siang hari ini. Oke, dan topik kita di siang hari ini adalah selamatkan burung cendrawasih atau selamatkan burung surga. Yang pertama mungkin saya mau ke Pak Gamel atau Pak C. Gamel nih, melihat kondisi yang ada saat ini berdasarkan pantauan Anda ini ya, status burung cendrawasih yang ada di tanah Papua ini seperti apa? Silakan. Iya, terima kasih ya. Pertama saya sampaikan salam hijau untuk semua sahabat peduli ya. Kadang kita di Papua selalu merasa bangga dengan keberadaan burung cendrawasih ya. Siapapun dia, dia akan merasa bangga dengan keberadaan burung cendrawasih. Tapi sangat sedikit yang peduli. Semua bangga tapi sedikit yang peduli. Keberadaan burung cendrawasih sendiri jika melihat dari statusnya masuk dalam status terancam punah ya. Makanya dia dikategorikan dalam site appendix 2 yang artinya memang sudah harus dilindungi dan jika pun harus digunakan itu harus dengan menggunakan surat dari BPKSDA, seizin BPKSDA dan dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas dengan tujuan penelitian. Kalau berbicara penyebaran ataupun populasinya, data kami, jika dulu setiap hektar itu masih bisa kita temukan 1-2 ekor, ya. Tapi seiring perkembangan zaman, pesatnya zaman, pesatnya pembangunan, kita nggak bisa lagi menahan laju pembangunan. Akhirnya 50-100 hektar itu belum tentu ada 1 ekor, ya. Jadi populasinya sudah sangat terancam. Tinggal bagaimana kesadaran kita menjaga apa yang hampir punah gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke. Pak Ondoafi, kita ke Pak Ondoafi nih. Dari fakta yang ada nih, Bapak selaku Ondoafi, selaku kepala suku, itu bagaimana melihat keberadaan burung cendrawasih? Ini merupakan burung cendrawasih mengingat salah satu ciri khas ya, menjadi ciri khas dari tanah Papua. Silakan. Jadi yang pertama tadi bahwa Ondoafi atau kepala suku itu, Ondoafi itu di atas kepala suku. Jadi saya Ondoafi, kepala suku itu di bawah. Kalau di jajaran kita di Tanah Tabi, kalau kepala suku mungkin yang daerah pegunungan menggunakan kepala suku yang paling tertinggi. Tapi kalau kita di daerah Port Numbai, Ondoafi yang paling tertinggi, kepala suku adalah kita. Jadi baik berkaitan dengan burung surga atau burung cendrawasih, kebanggaan dari tanah Papua, bahwa di tanah Papua itu kita sebut tanah damai dan di sana ada burung surga itu. Sejak nenek moyang kita sampai sekarang terkenal dengan burung cendrawasih. Sedikit kebanggaan saya juga bahwa Universitas Cendrawasih itu artinya bahwa membanggakan akan adanya burung surga itu di tanah Papua. Saya sebagai Ondoafi di Distrik Muaratami, khususnya di Kampung Sukoyambe, kita di sana dulu burung cendrawasih itu dekat kampung pun ada. Ada suaranya kita dengar, bisa kita lihat dia terbang. Tetapi kurang lebih 50 tahun terakhir itu barang sudah menghilang. Akibat dari mungkin populasi pembangunan, penebangan hutan, sehingga burung ini sudah menjauh. Saya berharap untuk kita semua di tanah Papua, marilah kita coba melindungi dan menyelamatkan burung surga itu. Dan menjadi satu burung kebanggaan dari kita di tanah Papua. Sehingga burung ini jangan sampai hilang dan punah. Saya juga minta kepada kita semua, kalau ada yang punya keahlian, pengalaman tentang memelihara burung itu atau mengamankan
burung cendrawasih di tanah Papua. Marilah kita bergabung untuk mencari solusi mengamankan burung surga itu, supaya tanah Papua tetap tanah damai dan tanah Papua tetap dikenal dengan burung surga. Yang berikut adalah bahwa di dalam menyambut seseorang, apakah dia presiden, apakah dia menteri, gubernur, bupati, wali kota, saya berharap untuk tidak disambut dengan memberikan penyambut burung cendrawasih di kepala. Mahkota ya? Mahkota. Karena burung cendrawasih itu kalau kita di Port Numba itu menyelamatkan seorang raja, seorang ondoafi. Sehingga tidak bisa digunakan untuk siapapun. Kalau memang pejabat-pejabat kita yang datang mungkin dengan mengalungkan bunga itu sudah cukup. Ataukah ada cendrawasih yang dibuat imitasi, boleh. Tetapi kebanggaan orang Papua, terutama kita orang Port Numba itu, ketika melantik seorang ondoafi itu diberikan penyambut dengan burung cendrawasih itu. Terutama saya sendiri sebagai ondoafi ini, dalam sejarah saya di kampung dari nenek moyang sampai sekarang, itu hubungan erat sekali dengan burung cendrawasih. Tapi tadi Pak Cegamil mengatakan bahwa punahnya atau mulai punah ya burung cendrawasih ini salah satunya itu karena seringnya orang atau adanya perburuan atau pembalakan liar. Apakah itu juga termasuk ya mereka berburu burung cendrawasih untuk membuat mahkota itu kemudian dijual? Ya, saya pikir itu juga bagian-bagian yang menyebabkan sehingga burung ini sudah semakin punah. Jadi ada yang berburu untuk bunuh atau menangkap cendrawasih itu. Dan juga pembelakan mungkin karena pembangunan sehingga hutan itu juga dimana. Kan burung itu harus hidup, harus ada di atas pohon. Tapi kalau pohonnya sudah tidak ada, dia mencari pohon di mana yang ada. Kalau pohon itu jauh, dia pasti cari ke yang jauh itu. Karena dia harus, kalau tidur malam harus di pohon. Sehingga seperti itu. Oke, kita ke Pak Roky. Bagaimana nih Pak, selaku pihak organisasi atau aktivis lingkungan hidup ya, melihat kondisi yang ada tentang burung cendrawasih di Papua. Nah, apakah WWF sendiri memiliki data yang punya saat ini ada berapa jumlah cendrawasih yang masih hidup? Ya, terima kasih. Selamat siang, pemirsa di rumah. Yang pertama, kami dari WWF memberikan apresiasi kepada News TV yang sudah menginisiasi dialog pada siang hari ini. Ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk melakukan promosi bagaimana upaya penyelamatan cendrawasih. Namun ya tadi sudah disampaikan bahwa ada keprihatinan ya. Pertama populasi cendrawasih ya semakin hari ke hari atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Nah sehingga menurut WWF adalah ya memang benar bahwa kondisi sangat memprihatinkan. Namun tidak cukup kita hanya lakukan kegiatan-kegiatan berupa dialog atau kegiatan-kegiatan seremonial, tapi perlu kita lakukan upaya konkret. Seperti apa Pak? Ya, yang pertama misalnya terkait kebijakan. Kebijakan. Tadi sudah disinggung Pak Buafi bahwa sudah saatnya memang kegiatan-kegiatan pemberian hadiah atau cenderamata kepada orang, baik itu presiden sekalipun, itu seharusnya sudah diberikan dalam bentuk imitasi. Sehingga WWF bersama dengan pemerintah Provinsi Papua, ini kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya, Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menginisiasi keluarnya edaran dari gubernur ya, Pemerintah Papua tentang pelarangan penggunaan imitasi cendrawasih asli untuk hadiah atau cendrawasih. Nah sehingga sekarang sebelah ini banyak muncul atau timbul para pengrajin-pengrajin yang berusaha membuat imitasi cendrawasih yang kalau kami lihat bahwa hasilnya luar biasa. Dan itu kalau ya secara sepintas orang lihat macam mirip sekali dengan aslinya. Yang pertama, yang kedua bekerja sama dengan Dewan Kesenian Papua coba membuat perlombaan pembuatan imitasi, ternyata luar biasa. Dan pengajian Papua itu mampu memproduksi membuat imitasi
apa cendrawasih yang sangat bagus. Oke, Bapak, kita harus jeda dulu dan kita akan terus lagi. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Para-Para Kita.